Halo kawan, jumpa lagi di channel saya, Panca Manunggal Kusuma Jati. Hari ini saya akan bercerita tentang kebun sayur di Grand Marina Semarang. Jangan lupa sebelumnya like dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya buat nikmati video saya yang memberi inspirasi buat kita semua. Ini ada kebun, ada tanaman sayur hidroponik yang hijau, subur, di Grand Marina, di kota, tetapi punya kebun tanaman yang keren. Ini namanya sawi kerintik. Dilihat ada bibit tanaman bayam masih kecil di tanah ini, di dalam lubang-lubang pipa dengan media air tanpa menggunakan tanah, dan akar-akar hanya ditopang dengan rock wool cukup panjang ya pipa yang dipakai. Setelah tanam, bayam sudah bisa dipanen, bisa dikirim ke restoran, bisa juga dinikmati sendiri sebagai penambah nutrisi ketika kita makan. Jadi sudah sangat sehat, sangat penuh dengan nutrisi dan jauh dari pestisida. Ya, ini suasana kebun. Ini masih muda, tanaman masih kecil, kita bantu dulu. Nah, ini dalam airnya ada juga pada merah, ada cacing. Ini sudah tinggal bisa dipanen. Ini ada sawi sendok. Pembuangan airnya bersirkulasi. Air favorit kita yang biasa kita temui di warung-warung makan kangkung, ya bisa dibuat cah, dan ini semuanya sehat karena semua medianya air, air yang bernutrisi. Lihat airnya jernih ya, mengalir. Ini lubang-lubang airnya ngalir dari ujung sana ngalir ke ujung sini dan berputar begitu dibantu dengan pompa. Ini ada bayam usia 10 hari ya, terlihat hijau dan sangat menyegarkan ya. Nah, ini adalah sirkuit utama dari kebun ini, di mana larutan air dan juga larutan nutrisi dicampur di sini dan didorong dengan pompa, dialirkan menuju ke pipa-pipa paralon dan dilengkapi dengan indikator pH dan juga TDS untuk mengetahui jumlah nutrisinya. Terima kasih buat hari ini sudah menonton video saya hidroponik di Grand Marina. Jangan lupa klik like dan subscribe. Nyalakan loncengnya untuk menikmati konten-konten saya berikutnya. Bye!